Alright guys, jadi hari ini kita akan review hero yang telah di revamp. Which is hero yang telah revamp sekarang ni ada Hayabusa, Kagura, Lancelot dan juga Odette. Tapi saya dah cuba dah Lancelot, Hayabusa pun saya dah cuba. Jadi sekarang ni hero mage yang saya nak cuba dan saya belum cuba, saya akan cuba hero rahsia saya guys, iaitu Odette Top. Jadi kita akan cuba review, kita tengok macam mana yang ada perubahan yang dibuat oleh Moonton dekat hero Odette baru ni. Okey, mari kita sama-sama saksikan. Jadi saya hari ni ditemani oleh Ruba Ruby atau Rubina. Saya dengar-dengar guys, ultimate Odette ni sekarang dia dah ada banyak yang saya tengok, saya perasan dia macam ada perubahan dia. Lepas korang menggunakan skill, tak salah saya, korang akan dapat attack speed yang laju dalam berapa attack speed, maknanya dalam 3 attack speed laju ke. Maknanya yang skill keluarkan kan ada passive dia keluar. Tak salah saya dia ada keluar macam passive dia keluar tu, korang punya attack speed jadi laju dalam 3 macam tu, tak salah saya lah. Jadi untuk tahu lebih lanjut, marilah kita cuba guys. Semua jungle aku dah dapat juga. Jadi sekarang ni kita ada public yang agak meresahkan dan menggunakan retry juga. Tapi dia mendapatkan first blood dekat sini. First blood aku juga. Mari saya nak lapangkan keju ni guys untuk mendapatkan duit lebih guys. Well played bro. Dia tak ada mana. Astaga Ruba. Tak kena. Satu stack pun tak kena kat dia, kau pergi bantai dekat ulti. Dia ni. Perfect. Boing-boing kena. Tapi Odette guys, yang pasti memang dia sakit lah late game ni. Empat tu stack tu kontrol ulti tu. Wah, cancel wah. Hush. Panic gak? Panic lah masa gak? Balik tu guys. Okay, besi saya melekat kat dia. Yang kau hajar sekarang ni bapak ramai. Apa pun cakap? Ini udah tahajud. Oh tu, tahajud. Sabrina datang tau. Jumpa ikut belakang aku. Aku. Okay, dia dah ulti balik 4 jam. Mantap lah. Mati terus tu. Mak ai. Ya, ulti Odette ni masih boleh kena cancel. Boleh lagi kan? Boleh. Second skill dia geng sekarang dah lurus guys. Ulti dia dash mak ai. Sebab mungkin rahsia aku ni dulu dia tak main macam ni. Oh, siapa yang dekat dengan dia melantun guys, dia akan kena immobilize. Okey, baik. Surprise pada father. Man. Ni apa cerita lah ni, saya nak bantai dia ni. Besok tak habis geng. Jadi kita beli Holy Crystal geng, item jasa saya buat. Geram, tengok buff, aku ambil je guys. Ambil je buff. Kalau aku dah lah baru typing jadi buff tak apa. Dia orang sasah nanti akan buat antena kat ni. Aduh, Mia dia buat surprise mother father bodoh. Ya, vengeance people. Wah, ini dia tak cancel lah ulti aku. Aku stun dia. Buat lu stun. Tak dapat. Mantap lah Ruba Rina. Nah, ambil. Tapi second skill dia jadi kurang, macam bagi aku kurang function lah guys. Mungkin kalau dia macam sebelum ni mungkin lagi function guys. Buat. Tak faham. Sekarang kat jungle tak ada stack.
Macam gila. Gila. Careful eh, Sabrina. Mia ada ulti bah. Dia petrify bodoh. Petrify. Okay, gerak lagi. Tak sekarang ni. Aduh guys, aku rasa mati lah kita guys. Ya Robi, astagfirullahalazim. Oh, ini kekalahan gua. Mantap lah, gila ni dah. Tak sekarang ni kan. Macam mana nak start lot? Buat berani tak? Barat? Berani? Gas lah. Astaga, dah tak payah kejar tu. Oh shit. Hidup. Mana hidup apa? Lurang lot lah. Kau try. Kau kan nanti benda ke depan. Bismillah, tu dah start lot. Dapat lot? Tak dapat. Ni macam mana pula ni? Macam mana nak keluar? Woi, astaga. Tak ada ulti pula. Aduh, ya Allah, sumpah lah. Kau lari mana? Aku ulti tu, ulti untuk keluar daripada ulti dia. Pam. Apa tu? Memang tolol. Serius. Tak ada dinding lah. Tak ada yang defend bottom tu. Aduh, ya Allah. Kenapa eh? Sekejap. Woi, ulti boleh sambil TP tu. Wih, tumpah. Tumpah tim aku ni kan. Macam tak ada otak pun guys. Kasih tahu bah. Muazzam lah. Ah, inilah dia guys. Inilah kemenangan kita ni. Gila je lah. Okay. Wih, mantap lah. Par-par lah siang. Bukan saya dah. Jadi guys. Untuk skin, bukan skin lah, untuk hero Odette ni bagi aku mungkin tak biasa lagi. Tapi kalau untuk damage dia, aku rasa damage dia mungkin kuat kot. Jadi saya tak berjaya untuk dapatkan MVP di sini. Tidak mengapa. Jadi inilah hero revamp Odette baru dekat game ni. Jadi bagi saya Odette still aku rasa orang still takkan bawa dia dekat tua kot guys. Alright guys, kita pakai hero Lancelot yang telah di revamp oleh Moonton. Dan dash dia guys, bila korang dash 2 minion dalam masa yang sama, maknanya kau gunakan first skill dia dekat minion yang sama kan, dia kena yang minion depan je kan marking dia, yang belakang tu tak kena. Maknanya korang boleh dash banyak kali tau. Faham tak? Maknanya yang kalau ada 2 minion atau 3 minion yang kena, kalau korang dash 3-3 minion tu dalam sekali dash, korang akan dash dekat minion depan je. Maknanya dua kali dash korang boleh buat lagi. Tapi sekarang bunyi ting tang ting dah tak ada lah guys. Aku tukang clear guys. Oi. Bismillah. Wait for me. Fine. Apa aku dash ni? Tembok ni. Thank you Awicha for the 3 star. Hi. Tinting buat steam main pa. Itulah, sekarang tak ada tinting-tinting dah guys. Aku rasa dia patut masukkan lah bunyi efek balik. Oi, miss. Loh, tak keluar damage pun. Down.
Nampak geng, aku boleh dash banyak kali. Even though aku dah dash dekat minion 3 minion. Okay, roughly aku mana pun tak ada. Kenapa pasti macam mana ada banyak guna ni last slot ni. Riko-riko lu. Hara-hara. Contoh ah, ni 2 minion kan. Tapi yang belakang ni tak kira, nampak dash aku tak ada lagi. Masih lagi ada. Ada cooldown dia lagi. Masyarakat. Woi. Ah, dia mati guys. Kau pahal lu. Dia nak apa, ambil gambar ke? Dah lalu. Lag apa? Kenapa? Yang pahal ni. Mana nampak bang? Mana nak ambil gambar? Okay. Okay, baik. Jom save bang. Saya nak cepat ni bang. Save bundanya ni. Tengok guys, saya dash banyak kali tau. Maknanya minion yang kena ataupun enemy yang kena kalau antara dua tu kan, korang boleh dash banyak kali tau. Kalau dekat dekat wave, korang akan dapat dash 3 kali dan masih ada balance lagi kan. Kalau korang dash kali keempat dekat minion sama juga, korang punya dash akan hilang lah. Ha, contoh ni kan, kan banyak kan. Nampak. Ni pun dia lagi deh. BDD pula dia. Bang, kita end je lah bang. Dicuri. Ah, contoh ni kan. Ni kan 3 minion. Sekali-sekali dash, nampak yang depan je yang kena. Korang boleh dash lagi. Ah, ni boleh dash lagi. Pasal faham tak? Yang mana yang depan tu je akan kena dulu guys. Contohlah saya dive tower ni tengok eh. Ya, kalau ada minion lah. Okay ni. Nampak saya boleh dash lagi tau. Faham tak? Korang faham tak? Tak perlu zigzag dah, betul. Untuk dapatkan stat. Contoh ni kan, 1, 2. Nampak? Dia akan kena yang depan saja tau. Mana yang korang lalu yang pertama. Untuk dapatkan stat dia ni. Kalian slot ni pula damage dia based on stat. Makin banyak stat korang, makin ni lah. No. Allah. Ha, korang faham tak? Ha. Biasakanlah guys, bagi aku, kalau pendapat jujur aku lah, yang dulu punya tu lebih kepada mekanik, memang depending on mekanik. Yang sekarang ni, korang lebih mudah untuk main landslot, untuk faham lah. Ha, lagi sebenarnya dia lagi tinggikan mekanik korang juga, tapi kena ni lah, lebih tajam lah dengan apa yang korang buat. Sebelum ni kita nak dash zigzag, sekarang ni bila korang dah dash, nak dash banyak kali, korang kena fikir minion mana yang korang dah marking untuk dapatkan stack tu. Dia tak tahulah.
Bunyi dia tak ada ting tu dah. Macam bunyi besi buruk pun ada. Tang mana dah besi buruk ada bunyi kan. Ha, korang dah tak perlu dash macam ni lah guys. Tapi kalau kau nak buat untuk style-style boleh je. Tak ada masalah juga. Mostly yang buat style yang dash ke depan tu beginner lah. Contoh lah ni minion nak keluar ni guys. Ni kalau masuk. Minion. Minion. Ha, contoh. Perasan tak? Ha, korang boleh dash banyak kali nampak ni? Eh? Nampak? Perasan tak? Sekejap berapa kali dash ni? Eh? Aku pun tak kira lah. Perasan tak? Kan mini banyak. Dia akan kena mana paling depan mana korang dash tu je. Jadi bagi aku untuk sekarang lagi banyak ah dia punya dash lah. Dan senang juga untuk korang melarikan diri. Ha, macam itulah Alkisahnya. Jadi inilah review saya. Lancelot revamp yang terbaru ni. Agak gempak jugalah. Not jugalah. Kita kasih like juga. Jangan lupa try.